Oke, kembali lagi di sini bersama Jabrik Channel ya. Kali ini saya mau ke markas PRX yang ada di map Wonogiri. Untuk rutenya ya masih di map Wonogiri ya. Untuk tepatnya kalian simak aja videonya sampai selesai, jadi nanti kalian tahu di mana tempat atau lokasinya berada ya. Oke. Untuk cara pemasangan nanti saya akan tutorialkan ya, bagaimana saya memasang mod markas sendiri menggunakan APK set receiver ya. Jadi nanti kalian simak videonya, jangan di skip-skip, jadi nanti kalian tahu gimana cara memasang markasnya dengan benar ya. Oke. Kali ini saya bawa truk hunter explore ya, dan seperti ini. Untuk kecepatan juga lumayan, di sini kencang ya. Wes awas, ada tikus nyenggol. Oke, langsung aja kita ngeblong kanan aja terus ya. Masih jauh sih dari sini ya. Awas, ada tikus. Langsung aja kita gas pol-polan. Oke. Wis, awas hati-hati. Tas. Wis, selalu. Hampir aja. Tikungan ya, bahaya nyalip di tikungan mah. Oke, sudah lewat jembatan, hampir sampai ya. Sebentar lagi. Awas hati-hati. Karena jalannya turun menikung ya. Jadi harus hati-hati. Lelelelelele. Duh, nabrak deh. Nabrak. Oke, kita gas lagi. Ini bahaya kalau tikungan begini ya. Nah. Awas hati-hati. Nah, gila, nabrak lah. Waduh, repot nih urusan. Nah, ini dia pintu masuknya dari sini ya. Ini langsung aja kita belok ke kanan. Dari sini kita masuk ke dalam ya. Ini kenapa lagi ada yang warnanya ungu gitu? Oke, kita lurus terus. Sudah jauh dari sini, sudah kelihatan ya. Nah, itu dia markasnya. Oke. Langsung aja kita ke tutorial cara pemasangan markasnya sendiri ya. Yuk kita simak videonya sama-sama ya. Oke. Nah, jadi pertama itu kalian harus download ini file markasnya. Langsung aja kita klik, lalu pilih ekstrak PC. Oke, kita tunggu. Nah, ini dia yang di atas ya, kita lihat ada dua kode name di sini. Langsung aja kita pasang, klik memori perangkat ke Android, lalu ke OBB. Ini ke Komalio ya, ini OBB nya diklik. Nah, pilih lihat, lalu ke aset, ke bin, ke data, lalu klik tanda titik tiga di atas. Nah, pilih tambah, tambahkan berkas. Nanti kalian cari ya file yang tadi. Kalau saya tadi di folder download, nah ini dia yang di atas ya, ini diklik. Nah, kalau sudah klik tulisan tambah. Oke, nanti dia akan menambahkan ya, otomatis. Nah, seperti ini. Oke, kita tunggu aja sampai 100% untuk pemasangan mod markasnya sendiri ya. Sedang berjalan, 90. Iya, sudah terpasang. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam ya. Di sini sudah kelihatan ya, ada dua animasi. Kita parkirkan truknya di sini aja ya, di tengah-tengah sini. Kita mundur sedikit. Oke. Langsung aja kita turun dari truknya ya, kita lihat yang lebih dekat. Nah, ini dia. Di sana ada tempat cuci motor, mobil ya. Tuh, ada yang nyuci. Di sini tempat parkir, di sini ada warung ya. Tuh. Ada para driver lagi pada belum kumpul di sini. Dan di sebelah sini juga ada toilet ya. Nah, di sini ada ini ya, nih truk nih berjejer rapi. Di sini ada tiga buah truk. Di sini ada tempat parkir motor, masih sama ya, ada tempat air atau toren ya. Dan di sini juga ada saungnya, lagi pada ngumpul-ngumpul juga di sini. Dan di sebelah sini ada animasi dua orang nih, yang halo 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 katanya. Yang satu lagi videoin ya. Dan di dalam sini lagi ada bongkar cabai ya. Itu dia, cabainya masih banyak. Oke, nah jadi seperti ini ya untuk keseluruhan dari mod markasnya sendiri.
Oke, untuk link markasnya nanti kalian cek langsung aja link yang saya sudah sediakan, jadi bawahnya gratis. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean ya video-video terbaru dari saya lagi ya. Oke, terima kasih.